受过。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى والدنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا لكم منا ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل الجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، alhamdulillah, kita panjatkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita bertemu pada malam ini untuk kita sama-sama menyambung kembali perbincangan kita daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan malam ini kita sudah capai hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amal perbuatan yang kita lakukan ini akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang saleh insyaallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, hadis kita malam ni panjang sikit. Kan panjang sikit lah, memang panjang kan. Dan semua yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita nak baca saat ini tuan-tuan, semuanya adalah anak kunci kepada keselamatan dan kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Semua yang Nabi nak sebut pada kita saat ini, semuanya kalau kita lihat nanti adalah berbentuk kepada ganjaran yang begitu hebat bagi setiap amal yang kita buat. Dan semua yang Nabi sebut dalam hadis ini sangat-sangat kita perlukan. Sangat-sangat kita perlukan. Mudah-mudahan yang kita nak baca malam ini, tambah pula malam kita ini adalah hari-hari yang terakhir daripada tahun 2017. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi kepada kita untuk jadi panduan apa yang perlu kita nak buat sebagai azam kita tahun 2018 yang akan datang insya-Allah. Mari kita tengok hadis kita yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة
Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahada Allah lahu tariqan ila al jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhumul malaa'ika wa dhakarahumullahu fi man 'inda wa man bata'a wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Hadis riwayat Muslim. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Jusi radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man nafasa an mu'minin, siapa yang tolong ringankan, bukan habis hilang duit, peringan. Man nafasa, siapa yang tolong peringan, an mu'min, daripada orang mukmin, mana-mana mukmin, baik laki, baik perempuan, siapa saja, kurbatan, satu saja kesusahan. Siapa yang meringankan bebanan seorang mukmin di atas muka bumi ini, min kurabid dunia, daripada kesusahan-kesusahan dunia. Ini cukup-cukup elok ni, di ujung-ujung tahun ni. No? Ramai orang susah tuan-tuan, kita duduk sedap, duduk lekong, kita akan sedap. Betul? Taman kita pun berlambak. Semua kita tak tahu. Berapa ramai orang perempuan, ibu tunggal yang ada anak duduk sekolah 6-7 orang yang tak beli lagi baju sekolah sampai hari ini. Saya cukup berpengalaman, tuan-tuan. Saya cukup pengalaman. Masa saya budak sekolah anak dulu, kita anak yatim, kita tahu. Di hujung tahun ni tuan-tuan orang bakal beli baju baru lah. Kita tak beli baik. Bersama, tak pun nak ada duit. Adik-adik ramai. Masa budak-budak dulu lah. Jadi bila kita tengok balik hadis-hadis ini, ataupun kita tengok pada realiti kita pada hari ini, sebenarnya masih ramai jiran tetangga kita yang anak-anaknya tak beli lagi baju. Tak beli lagi pakaian sekolah untuk anak-anak ni. Tuan-tuan, budak-budak tak sama dengan orang tua. Orang tua dia boleh pakai baju yang sama sampai 3-4 tahun. Dia tak heran. Betul ya? Bukti dia, kita. Kau tengok jubah kita, baju kita. Tak 3-4 tahun lepas. Kan? Betul. Tapi kalau budak tuan-tuan, dia punya psikologi dia, bila dia pergi sekolah, awal tu dia tengok kawan-kawan dia pakai baju sekolah baru, dia down. Betul? Dia akan rasa sangat-sangat tak bersemangat nak pergi sekolah. Dia akan rasa sangat terpencil daripada kawan-kawannya. Yang ni tuan-tuan, yang kita nak kena cari ni peluang kita. Cari orang yang susah dalam urusan dunia ni. Kita pergi tolong. Tak banyak tuan-tuan. Kalau anak dia 6 orang, kita cari seorang aja. Kak, saya ni boleh tolong seorang aja. Saya boleh beli baju satu, saya boleh beli seluar satu, saya boleh beli sepasang lah untuk semua sampai kasut. Kira pergi kira mai tuan-tuan, lebih kurang dalam 70 ringgit. Dulu semua lah 50 ringgit boleh pergi. Lah 70 tu pun rasa macam tak apa cukup. Betul? Tak apa cukup. Jadi tak apa lah, kita ambil seorang je. 70 ringgit. Seorang, package.
Mak ni nak kena fikir anak dia lagi 5 orang. Ada lagi orang main tolong, ada lagi orang main tolong. Selesai. Ini yang kita baca hadis bulan lepas ni. Berkenaan dengan apa? 2 bulan, 3 bulan lepas berkenaan dengan jiran tetangga. Betapa pentingnya peranan jiran tetangga itu memastikan. Bukan hanya nak pastikan jiran tetangga kita makan saja. Tapi ini dari sudut rasa gembira hati mereka itu pun kita nak kena tolong tengok sama. Jadi Nabi kata apa dia? Siapa yang tolong bagi ringan? Orang mukmin. Satu kekurangan dia, kelemahan dia, berat, benda berat dia daripada urusan dunia. Apa yang Tuhan nak bagi? Nafasallahu anhu. Allah bagi ringan kepada dia. Kurbatan, kesusahan. Min kurabi yawmil qiyam. Allah. Allah akan bagi kepada kita pelepasan di atas kesusahan kita di akhirat. Tuan-tuan, di akhirat tak ada siapa nak tolong kita. Ni sajalah hak duk boleh tolong ni. Bohong sangat orang tamang sana tak ada dosa. Dosa duk sembang dengan Allah. Saya pun dosa berlama. Kita semua ni jenis dosa banyak. Dosa dengan diri kita sendiri terhadap hak Allah. Dosa kita dengan manusia pun berlama. Di akhirat ni satu bebanan yang cukup besar. Cukup susah. Zalika yaumun asir. Kata Allah. Hari kiamat tu hari yang sangat perik. Susah. Semua benda susah. Nak jadi kiamat tu saja pun takut dah. Tambah dah jadi dah. Hari tu pula. Oh ya Allah. Tak arti nak cerita lah tuan-tuan. Kalau mati pun kita rasa susah dah duduk dalam kubur. Ni bangkit akhirat, dunia, bumi pecah habis lah. Hari itu memang tak ada kesenangan. Hari itu memang manusia cukup risau, cukup bimbang. Oi, termasuk dengan kita tuan-tuan. Tiba-tiba kita ni pergi di akhirat, nak berjalan, nak pergi pada mahsyar tu, duduk menyeret kaki. Barangkali masa hidup di dunia dulu, masa duduk asrama, biasa tenang kawan. Contohlah. Allah bagi berat kaki. Nyeret, nyeret, nyeret. Tiba-tiba mai amal kita kat dunia ni. Biasa tolong anak yatim beli baju sekolah. Mai amalan tu ringan. Kaki kita jadi ringan. Bahkan boleh berjalan laju. Bahkan lebih daripada kesenangan hak orang lain dapat. Lega satu benda. Tak tahu benda apa lagi susah di akhirat ni. Jadi kalau satu kita ringankan bebanan orang mukmin, Allah akan ringankan bebanan di akhirat. Jadi orang mukmin dia kena tengok jauh. Jangan tengok dunia ni. Dunia ni, kalau nak ikut dunia ni tuan-tuan, semua benda kita akan rasa susah. Nak makan pun susah. Bukan boleh kita buka beras. Buka pertama plastik beras tu terus jadi nasi. Nak kena masak dulu. Kan? Tu baru nak makan nasi. Tu tak terang nak pergi beli lagi, nak tanam buah rumah tu. Cerita banyak. Susah. Di akhirat lebih susah. Jadi macam mana nak bagi ringan, nak bagi senang urusan di akhirat? Ni amal soleh kita yang kita nak buat. Nak ringan masalah dunia orang. Masalah orang di dunia ni. Yang mana kita boleh buat, takat yang kita boleh buat. Allah akan ringankan urusan kita di akhirat. Lagi banyak kita buat meringankan beban orang, lebih banyak keringanan yang Allah akan bagi kepada kita di akhirat. Jadi tuan-tuan, kalau ada benda hak boleh, maknanya rasa-rasa macam menyusah kita tetapi menyenangkan orang, doalah kepada Allah, ya Allah, jadikan amal yang aku buat ni ringan untuk aku di akhirat. Supaya aku ringan di akhirat. Ingat di akhirat. Orang mukmin kena pandang di akhirat. Baik. Itu yang pertama. Nabi kata, siapa yang meringankan orang mukmin kesusahan dia di dunia, Allah ringankan kesusahan kita di akhirat. Itu satu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin." Dan siapa yang pemudah 'ala mu'sirin, ke atas orang yang susah. Yang ini lebih kepada apa dia? Orang yang berhutang. Kawan kita berhutang dengan kita.
Dia abang kata nak bayar 30 hari bulan. Hari ini 29 dah. Esok kita pergi minta kat dia, dia kata Allah, tunggu 8 hari bulan boleh tak Najib bagi? Dia kata tunggu 8 hari bulan boleh tak Najib bagi 1,000? Jadi nanti 8 hari bulan saya bayar. Saya akan tak mau bayar, tapi cuti sekolah. Banyak saya daripada kampung, anak menakan, kahwin, semua duit habis. Boleh tak saya tangguh sah? Pergi 8 hari bulan. Dia terdesak. Kesusahan. Hutang dengan kita. Kita ambil mudah. Oh, tak apa. Jangan kata 8, 25 esok pun tak apa. Bukan pilih ya, mana tak apa. Ikut hang lah bila hang masa ada duit apa ya. Siapa yang dia mudah kira? Kita kata mudah kira kan? Dia pun mudah kira dengan orang. Orang yang berhutang dengan dia, orang yang susah. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini ganjarannya lain sikit. Allah akan mudahkan kepada dia urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia pun Tuhan pemudah, urusan akhirat pun Tuhan mudah. Urusan dunia contohnya apa tuan-tuan? Kita kadang tak nampak. Bila kita duduk fikir muhasabah baru nampak. Contohnya apa? Bawa kereta tiba-tiba meter minyak rosak. Meter minyak rosak. Bawa tekan-tekan mampu. Mampu. Pasal apa? Minyak habis. Berhenti tak mana? Kereta kita berhenti tak mana? Tengok-tengok berhenti betul-betul depan share. Biar tak jadi ya? Alhamdulillah lah tuan-tuan. Saya pengalaman saya lah. Kakak lah ni lah. Tak ada lagi lah, berhenti lah hutan. Tak ada. 2-3 kali lah minyak tu kereta saya tu. Dia macam dah habis bayar, tu dia buat perangai tu dah. Kereta saya tu tak. Pernah sekali, habis minyak betul-betul depan share. Habis minyak, mampu. Nak start tak boleh, aku tahu dah. Dia buat perangai, minta jahannam. Maknanya minyak habis, betul-betul depan share. Baru ni pula, jahanam pula, jadi pula, nak pergi kuliah, tiba-tiba habis minyak, betul-betul, waktu maghrib, habis dekat, tiba-tiba berhenti, betul-betul depan satu surau. Mayang maghrib kat situ, sekejap ada orang pula nak tolong beli minyak. Nak abang apa tuan-tuan, Allah akan pemudah urusan dunia kita dan akhirat. Contohnya lagu tu, contohnya lagu tu, tu baru, benar kecil tuan-tuan. Banyak lagi urusan, masalah-masalah yang alif yang Allah akan peringat urusan kita di dunia. Kita rasa susahlah hidup dunia ni, duit tak cukup. Tolonglah, Allah akan mudahkan urusan. Lagi susah kita, lagilah kita kena tolong orang. Allah akan pemudah kita. Nah, kalau kita berimanlah, kalau tak beriman, oh kamu dah lah susah, tolong orang lagi susah. Itu orang tak beriman. Orang beriman ni tuan-tuan, kita dah susah, pergi tolong orang lagi. Allah akan mudahkan lagi urusan. Urusan di mana? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Kita harap Tuhan bagilah betul. Dunia pun Tuhan pemudah, akhirat lebih-lebih lagi lah ya Allah. Lebih-lebih lagi lah. Harap-harap sangatlah tuan-tuan. Kalau ada kawan kita pinjam duit, taklah banyak mana, ambil kurang 50 ke 100 ke. Kalau dia tak mampu nak bayar ataupun dia tak teringat nak bayar, kita pemudah orang. Tak apa halai dia kata. Ni orang ni duit hang pinjam 50 tak bayar. Tak apa halai dia kata. Tuan-tuan. Dengan niat apa tuan-tuan ni? Ya Allah ya Tuhan, sebagaimana aku pemudah orang di dunia tuan-tuan, esok akhirat tolonglah ya Allah lebih kurang dengan aku di akhirat. Sebab di akhirat ni tuan-tuan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan ya rab, baik kecil mana pun Tuhan tunjuk. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran ya rab, hak buruk kecil pun Tuhan tunjuk. Jadi kita harap-haraplah sebab kita ni buat halal balai dengan orang. Halal balai maksud di sini kita mudah dengan orang. Orang hutang kita, tak apa, kita pejam kita.
Orang buat dengar orang kita, kita maaf dia biar pergi kat anak. Pemuda. Mudah-mudahan di akhirat esok buat Allah akan pemuda kita. Bila mai pada amalan kita ni bentang-bentang-bentang dunia dosa berlemak. Dosa tengok cerita Hindustan. Kan? Dosa tengok cerita Cina. Dosa macam-macam dosa ni. Berlemak-lemak ni. Pergi ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan. Banyaknya dosa aku hak macam ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, eh baik. Hang dosa banyak Allah tu. Ya Allah, ya Tuhan. Memang banyak, ya Allah. Tak apa. Ya, yang hari ni aku kira apa ya. Aku ya. Tentang masa aku nak. Betul kau ni. Betul ya. Nak pergi, pergi. Biar pergi kalah ni. Tak apa. Biar pergi ya. Benar kecil ya. Tak apa. Tentang masa aku nak. Allah besar hati. No. Kalau kawan kita, kalau kita pinjam dari 50, tiba-tiba dia kata, tak apa ni. Hang hutang lah tu. Alah aku kira, alah aku kira sedekah. Kita rasa apa? Besar hati tu. Betul ya? Betul. Terima kasih lah. Aku memang tak ada duit. Aku memang tak ada duit. Duk hutang banyak ni. Hang kata lah kita puasa lega. Alhamdulillah. Orang besar hati. Dia akhirat esok. Lagi-lagilah tuan-tuan. Kita ni duk ketak ni. Dengan dosa berlemak. Tiba-tiba Tuhan kata, ni malaikat ni hak yang dosa berlemak tu. Aku hebat, aku hebat. Rasa apa lah? Ya Allah. Tak tahu nak rasa apa. Seronok yang tak boleh nak dibahasakan. Yang tak boleh nak diceritakan. Buat apa tuan-tuan? Kita pemudah urusan rumah ni. Mudah kan urusan. Jangan jadi susah. Jangan menyusahkan lagi. Eh? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni tuan-tuan. Ini pun penting. Wa man satara musliman. Siapa yang tutup aib orang muslim. Nampak? Nabi kata muslim, bukan mukmin. Muslim. Sebab mukmin ni dia hampir kepada iman yang sempurna. Jarang dia buat dosa. Tapi muslim belum tentu mukmin. Muslim belum tentu mukmin. Orang Islam dosa berlemak, jahat nama pun. Tapi dia Islam. Raya dia apa itu? Kan? Mayang tuan puasa tak. Tapi baju raya dia beli hak nombor satu kali. Itu Muslim. Tu Nabi kata apa? Man satara musliman. Siapa yang tolong tutup keaiban orang Islam. Bukan orang mukmin, orang Islam. Kita tahu dia buat jahat. Kita tahu dia buat jahat. Satu keaiban. Kita pun tuan-tuan buat jahat. Kita buat dosa. Dosa ni tuan-tuan benar yang mokah di hati. Benda yang hati kita rasa tak senang. Dan kita takut orang tengok. Dan kita takut orang tahu kata kita buat benda tu. Itu dosa. Kan? Buat baik semua kita nak bagi orang tahu. Tapi kalau buat jahat, buat apa benda lah yang kita kata teruk ataupun tak elok, kita tak mau bagi orang tahu. Itu dosa tu. Bila kita buat dosa, tiba-tiba kantoi. Bahasa tadi kan? Terkantoi. Bahasa baku sebenarnya apa? Dia saya pun tak tahu. Terkantoi ni apa dia? Bahasa baku dia. Terdedah lah korang. Terdedah rahsia. Dia korang tu nak pergi nampaknya tak ada ayat tu. Jadi kita kata terkantoi. Tiba-tiba kita buat jahat tu terkantoi. Kantoi, kantoi ni kita rasa benar. Oh Allah. Hang tengok aku buat salah. Ish. Jangan beritahu orang. Jangan beritahu orang. Kalau pasal budak-budak ni, isap kok. Contoh. Dia tengah isap kok dah lah. Bila ayat. Tiba-tiba pengamai main. Kan? Woi, nampak apa? Oh, kawan baik kita. Nampak. Hang tolong, jangan beritahu ke cikgu. Kalau hang beritahu cikgu, cikgu kota aku memang aku saman cikgu, nampak tu. Itu cerita budak lah. Ha? Jangan beritahu ni tu. Tidak jenuh aku. Kita pula pelajar harapan. Pelajar yang diberikan kepercayaan. Tiba-tiba kita pula. Ha, tekan tu. Kawan kita kata, tak apa. Jangan cukup. Asli yang mau tobat, aku tak apa. Aku tahu tobat lah, tobat. Ni lah kan. Ni awal dah akhir. Ha, kan? Ni kira habis ni lah kan. Ni hak first and last.
Tak ada lah benda aku tak buat dah. Ha, jadi kita tutup aib kita itu. Kita rasa macam mana? Allah selamat. Siapa yang dia pergi tutup aib orang Islam yang dia tahu aib ni kawan dia buat dan sebagainya, dia tutup, tak mau apa, tak bang orang. Aku tahu tapi aku tutup aib. Siapa yang tutup aib seseorang itu, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup keaiban dia di dunia dan di akhirat. Tapi siapa yang pi buka aib orang, siapa yang pi dedah aib orang, Allah akan buka aib dia. Allah akan buka aib. Bahkan saya biasa baca dalam satu kitab ada sebut, ada satu hadis Nabi kata, siapa yang mendedahkan keaiban orang, dosa orang, kemaksiatan orang, wahai dia, dia tutup ni. Dia bukan cerita dia buat dosa terang-terangan. Dia buat dosa tertutup. Tapi kita ternampak dan kita pula pergi habak kat satu kampung, Allah hantar dia ni jahat gila, aku nampak, aku nampak. Kita pergi buka cerita dan keaiban dia. Dalam hadis itu yang saya bisa baca, tidak dia akan mati melainkan dia akan kembali, ataupun orang yang mendedahkan dosa maksiat orang itu, dia sendiri akan terjebak dengan maksiat tersebut. Oh, ini cukup takut dah noh. Kita pergi tangkap orang, apa nama, kapul, kapul lah, katalah tangkap basah tapi tak sampai basah lah. Kita pergi tangkap orang, kita tahu anak siapa dia, anak orang ni sekian, 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 sekian. Jadi kita ni penguat kuasa, esok jangan duduk pergi iklan pula kat situ lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semalam kita penguat kuasa, alhamdulillah kita pergi tangkap lah. Tuan-tuan tahu lah anak siapa? Tentang tak? Tu anak balong sekian-sekian, lorong sekian-sekian, tu anak dia nombor tiga. Oh, ya tentang. Melainkan satu masa nanti, dia sendiri akan terjatuh dalam dosa yang dia dedahkan. Alhamdulillah. Aku dah ayah dah benar. Kita duk kata apa orang, takut-takut dengan kita kata tu bukan dengan niat yang baik. Kita niat dengan kita nak menghina orang, kita niat dengan cara dengan nak menjatuh orang. Melainkan suatu masa kita akan buat benda yang kita hina orang. Na'udzubillah. Kena hati-hati. Tapi kalau kita tutup keaiban orang, Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Nak tutup Allah. Sebab Allah tentang di akhirat esok, akan dibentang segala amalan kita di hadapan khalayak. Oh, tak boleh nak sembunyilah tuan-tuan yang kita duduk. Kalau budak-budak dalam malam ni, aduk merepek dalam WhatsApp. Ha, dia pun aduk merepek dalam handphone. Kalau cikgu rampas telefon, cikgu hak jenis pandai hacking lah. Kan? Cikgu hak jenis pandai hack ni, dia cari habis semua. Dia tahu dah hantar mesej kat siapa, apa dia yang hantar, apa dia video yang pernah hantar, apa semua dia cari. Pun kita rasa, oi malu gila. Ni di akhirat ni tuan-tuan, Allah kaya depan-depan khalayak ni. Orang akan tengok start udah umur 15, kita balik tu sampai lah kita meninggal. Segala dosa, segala maksiat, segala, oh tuan-tuan. No, tak sanggup kita no. Lah ni orang tengok kita PR macam apa, orang tak kenal zaman kita muda dulu, barangkali. Kan, kalau orang kenal kita muda-muda dulu, tapi kita dah bertobat dah. Tapi yang banyak lagi benar orang tak tahu. Besok Tuhan buka, tuan-tuan, kita orang tak hati. Sebab itulah ada dalam hadis sebut, malunya seseorang di akhirat itu sehingga lubuh daging di pipi ni, tuan-tuan. Kita malu orang ni, tak hati nak tunjuk muka. Di akhirat itu kalau malu, malu tu sampai lubuh daging. Eh, tak tahu malu macam mana dah. Tak tahu malu yang macam mana. Nak abang kata, eh, kalau Tuhan buka aib kita, tuan-tuan, malu, ya Allah. Takut baca hari ni. No? Tapi seronoknya pasal Nabi kata, siapa yang tutup keaiban orang, Allah tutup aib dah, dunia dah. Di dunia pun Tuhan tutup, di akhirat pun Tuhan delete. Tau-tau skip, tau-tau kosong, tau-tau tak ada, tau-tau
Aku puasa macam aku buat ni. Kan? Kita boleh ingat mereka. Mereka kata, kan? Lebih mantap pula dengan mereka. Ada hadis yang mana? Ada hadis. Allah akan hapuskan. Allah pemudah. Mana aib-aib kita tu Allah Ta'ala akan tutup. Kalau kita tutup aib orang di dunia. Tapi kalau kita duduk mulut capui, duduk dibuka, cerita macam macam. Siapa nak tutup aib kita ke aiban kita? Tak ada tuan. Allah yang boleh tutup aib kita di akhirat. Dunia barangkali kita boleh lah pandai kona kan. Kalau jenis mulut pandai macam lawyer pula kan. Dia boleh putak alam. Kan? Dia boleh putak fakta sebagainya, meragukan kes. Ya, pandai di dunia akhirat tak boleh. Tak. Sedetail-detailnya Allah akan tunjuk. Jadi, nak Allah Ta'ala tutup keaiban kita yang kita buat salah ni macam mana? Tutuplah aib orang. Tapi bukan tutup semua. Ada benda-benda yang kita kena apa? Kan? Imam Allah SWT, Muhammad Imam Ghazali dah menggariskan ada 6 perkara aib yang boleh kita dedahkan. Yang kita boleh umpat. Umpat yang diharuskan. Yang tu tak apa. Dalam kerangka 6 perkara tu tak apa. Nak minta fatwa, nak minta jatuh hukum, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Yang ni tak apa. Atau menghalang orang daripada terkena dengan kejahatan seseorang. Ini tak apa. Ini tak apa. Tapi kalau kita membuka aib itu dengan tujuan untuk memalukan dia ataupun dengan tujuan untuk memang kita saja. Sebab kita memang tak berhati dengan dia dan sebagainya. Bimbanglah, takutlah di akhirat nanti Allah akan buka kelemahan kita. Di dunia pun Allah akan buka kelemahan-kelemahan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah sentiasa membantu seorang hamba. Allah akan sentiasa membantu seorang hamba kita ni. "Ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Selama mana seseorang hamba itu membantu saudara. Ini galakkan Nabi untuk kita tolong lah. Tentu yang saya sebut tadi, kalau kita susah, jangan berhenti daripada tolong lah. Walaupun kita susah. Nak tolong apa, nak pun susah. Tak apa. Kerana Allah akan tolong kita. Kalau kita tolong lah. Ni, dalil dah. "Wallahu fi'aunil abdi." Sentiasalah Allah membantu seorang hamba. "Ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Selama mana seorang hamba itu dia tolong kawannya, saudara dia. Selama mana dia reti tolong orang, Allah reti tolong dia. Dia reti tolong orang, Allah reti tolong dia. Bila dia tak mau tolong orang, Allah pun menyampah nak tolong kita. Nak dapat bantuan daripada Allah, mesti kita kena bagi bantuan kepada manusia. No? Nah, nak dapat bantuan daripada Allah, yang pertama mesti kita kena bagi bantuan kepada orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan galakan di dalam menuntut ilmu. Kata Nabi, "Wa man salaka tariqan," siapa yang melalui satu jalan, yang merentasi satu jalan, "yaltamisu fihi 'ilman," untuk dia menuntut ilmu. Dia meredah satu jalan untuk dia menuntut ilmu. Macam anak kita nak pergi mengaji universiti lah, tuan-tuan. Pergi mengaji masjid, kalau nak pergi mengaji mana-mana, tuan-tuan. Susah. Nak mengaji ni susah. Nak kena isi borang, nak kena minta bantuan, nak kena minta zakat, nak kena pergi situ, nak kena pergi sini. Oh, payah. Payah. Tak apa. Siapa yang dia menempuh jalan mengaji? Oh, payah. Jauh sangat. Macam budak-budak mengaji ni, jauh sangat. Kita lah, tuan-tuan. Nak main mengaji, duduk dah. Habis dah baca Quran tadi ni. Bukan nak buat apa pun. Tak ada selingar lah. Rasa lagu sejuk sangat, duduk luar. Rasa lagu panas, duduk dalam. Tiba-tiba apa yang terpanggil, buletin TV 3. Oh ya tak boleh, tengok tanah runtuh. Balik. Dah main lah. Lari pula. Contoh. Kan? Dia tak merentasi ataupun dia tak mengharungi jalan nak menuntut ilmu. Ini halangan-halangan menuntut ilmu semua. Dia tak mau nak mengharungi jalan-jalan menuntut ilmu. Maka rugilah. Siapa yang mengharungi jalan untuk menuntut ilmu ni, kata Nabi,
sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah akan memudah bagi dia jalan nak pergi syurga. Tuan-tuan tahu tak macam mana jalan nak pergi KL? Tahu. Macam mana? Naik ke BKI, lepas tu naik pelan, terus 360 kilo sampai KL. Betul. Senang. Sebab apa? Ada tool, ada lembu raya. Nah. Lepas tu nak kena bayar tool, motor minyak pula kuih mahal. Nah, contohnya lah. Tapi tak apa lah. Maknanya kita tahu perjalanan tu. Senang. Akhirat esok agak-agak ada tak saya buat? Macam mana agak-agaknya jalan nak pergi ke syurga di akhirat esok ni? Macam mana gambaran dia? Kalau baca hadis tuan-tuan, mengerikan akhirat. Kita nak merentasi siratul mustaqim itu pun macam-macam cerita tuan-tuan. Siratul mustaqim itu. Operatif tahun menaik, operatif tahun mendatang, operatif tahun menurun. Macam mana perjalanan dia ada air? Bukan senang lah tuan-tuan nak pergi syurga. Kadang-kadang bila kita fikir balik, susah nak pergi syurga saat ni. Susah. Tapi kita boleh duduk lena ni yang baru tujuh. No? Kita boleh. Tak tahu lah, ni saya tak nak kata kat orang lah. Bang ni saya kata kat saya. Kita boleh lagi tuan. Kita tahu ni susah nak pergi syurga ni. Kalau kita baca hadis-hadis kita baca. Banyaklah kitab-kitab betul kita akan lihat bagaimana cerita di akhirat esok. Dengan nak berkumpulnya, dengan nak berjalan dia, ada berjalan ngesok, ada berjalan dengan pokok, ada yang berjalan dengan muka. Ui, macam-macam cerita lah. Nak kena berdiri sampai berapa ribu tahun punya nak berdiri di padang mahsyar. Cerita nak pergi syurga ni tuan-tuan, bukan benda mudah lah. Bukan benda mudah. Gila punya susah. Saya cerita nak pergi tuan-tuan takut ni. Nah, dan memang pun. Nak pergi ke syurga ni, walaupun di akhirat, bukan benda mudah. Bangkit ke akhirat. Nak pergi syurga tu susah lah, macam-macam halangan dia. Jadi, nak mudah macam mana? Nak pun mudah di akhirat esok ni macam mana? Maka kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang dia mengharungi jalan untuk menuntut ilmu hari ni, di dunia ni, Allah pemudah jalan dia di akhirat. Macam mana Tuhan nak pemudah? Banyak cara. Antaranya apa tuan-tuan, kalau lalu titian sirat ni, mudah-mudahan kita lalu seperti kalbar, seperti kilat. Susah tak tuan-tuan nak mengharungi titian sirat? Memang susah. Dengan halus dia, dengan bawah neraka gila-gila punya petik, neraka bawah. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah kata, oh hang dulu masa hidup dunia pergi mengaji ya? Mengaji ya Allah. Okey, 29 hari bulan. Di surau tamang sana, siapa mengajar? Ustaz Farid. Baca apa? Hari 40. Okey. Allah bagi kepada kita. Jalan laju macam? Hilang. Pong laju. Tau-tau pong sampai. Yang malik punya tehegeh-hegeh duduk jalan macam-macam jenis tuan-tuan. Atas titian surau. Kita pong. Seperti kilat. Jadi kena beriman tuan-tuan. Nak dapat kemudahan-kemudahan ni macam mana? Ni. Mengaji di dunia. Merentasi, mengharungi susah payah mengaji. Di dunia ni siapa yang mengharungi kesusahan mengaji ni, Allah akan bagi kesenangan dia jalan nak pergi syurga esok. Tapi kalau kita ni tak mau mengharungi kesusahan mengaji di dunia ni, rasa ralik, rasa seronok hidup di dunia dengan tak mengaji, dengan hidup dengan penuh kejahilan. Seronok hidup jahil. Ibadat tak betul, amalan tak sah. Seronok dalam kejahilan. Ketahuan akhirat. Ulama-ulama mengaji dulu tuan-tuan, duduk depan tok guru daripada pagi sampai ke tengah malam. Imam Syafi'i sampai Imam Nawawi rahimahullah punya lama mengaji, punya duduk mengaji dan mengajar sampai buasir. Kita ni buasir sebab makan semata. Kena buasir sebab makan. Imam Nawawi buasir dengan sebab mengaji dan mengajar. Allahu akbar. Kita tak tahu lah apa yang Tuhan nak bagi kemudahan bila jumpa di akhirat nanti ni tuan-tuan. Jadi kita kena ada usaha. Kalau anak-anak kita rasa macam malas lah nak ngaji, ni nak buat sekolah kan? Betul ya? Tanya anak-anak, syok lah ni nak buat sekolah. Malas, berdebat, tak boleh tidur lah lepas subuh. Sebulan setengah dia tidur lepas subuh.
Tiba-tiba nak kena pergi sekolah pula, kacau. Baca hadis ni sebagai motivasi kepada kita untuk tahun baru ni. Semua ni, ni motivasi untuk kita nak buat tahun depan. Puan-puannya kita nak pemudah urusan orang, kita nak tutup air kawan kita, kita nak apa lagi, nak membantu kawan-kawan jiran tetangga kita, nak mengaji lebih lagi. Galakkan. Nabi memberi galakkan. Allah akan mudah pada dia jalan untuk ke syurga. Kemudian Nabi sebut lagi tuan-tuan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah berhimpun satu kaum. Kita lah kaum ni satu kelompok. Fi baitin min buyutillah, di dalam rumah daripada rumah Allah. Mana-mana rumah Allah, baik surau ke, masjid ke, apa ke, kita berkumpul. Buat apa? Yatluna kitabullah, baca Al-Quran. Baca ni maknanya bukan baca Quran saja macam kita baca lepas maghrib tadi. Itu pun termasuklah. Yang dimasukkan dengan termasuk dengan membaca kitab Allah ni maknanya mempelajari. Mempelajari Al-Quran, kelas tajwid ke apa-apa, atau buku-buku fiqh, buku-buku yang main daripada Al-Quran, itu semua termasuk dalam membaca Al-Quran. Wa yatadarrasunahu, dan saling belajar. Bertadarus, saling belajar. Belajar Al-Quran. Bainahum, di antara mereka, illa malaikan. Tidaklah mereka yang berhimpun ini, baca Quran, ngaji Quran, belajar benda Al-Quran. Malaikan mereka ini, nazalat alaihimu sakinah. Allah akan turun kepada kita pada sakinah, ketenangan. Sebab tu dalam kuliah boleh tidur. Razero, tenang, relax. Nampak sahabat-sahabat kita nak serabut toge kat asrama, kat sekolah, ataupun kat tempat kerja. Hang nampak serabut orang saya kena apa, tak boleh tidur tau. Anemia. Insomnia. Hak yang kena insomnia, sila main ke kuliah. jangan pergi kuliah ustaz-ustaz hak yang keras-keras. Tapi tak boleh tidur. Tapi cara ustaz-ustaz hak jenis lembut. Insya Allah penuh ketenangan. Kan, taman syurga. Mesti lena. Allah bagi benda ni. Nabi sebut ni. Melainkan mereka akan turun sakinah, ketenangan. Allah bagi tenang pada hati kita. Wa ghasyiyat humur rahmah, akan diliputi mereka ni dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah akan sayang pada kita. Wa haffat humul malaikah, dan dibentangkan para malaikat pakat duk berkerumun. Malaikat kalau berkerumun di majlis ilmu ni tuan-tuan, ada malaikat sayyahin. Malaikat yang kerja ni, mereka ni akan merayau. Di atas muka bumi ni merayau pergi cari mana majlis ni. Merayau. Taman Angsana. Ni penuh ni, kita tak nampak ni. Kan? Kita tak nampak ni, penuh ni. Mereka akan kumpul sampai kelas. Kumpul ni. Mereka akan mengelilingi kita ni, akan kumpul sampai kelas. Buat apa? Doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, mereka ni sanggup duduk, ya Allah, duduk dalam mengaji, duduk dalam surah, mereka mengaji, ya Allah, turunlah keberkatanmu, ya Allah, turunlah maghfirah muka ampunan kepada mereka, ya Allah. Mereka turun doa. Nak dapatkan ampunan Allah Ta'ala, main mengaji ya? Tidak, tak tahu. Ataupun main duduk saja, tak apa. Asal yang penting duduk bersama dengan orang mengaji, akan diminta ampun oleh para malaikat oleh kita. Malaikat pun akan doa kepada kita. Sebab tu dalam punya ilmu ni tuan-tuan, kalau ada hajat, apa-apa hajat, bukan qada hajat. Hajat lah. Apa-apa kita nak hajat kepada Allah Ta'ala, masa majlis ilmu, kita doa kepada Allah Ta'ala. Kita doa saja, ya Allah, ya Tuhan, nak aku benak, nak aku, ya Allah, tahu depan semuanya. Tolonglah cerah hati dia, ya Allah. Itu hajat kita. Tolonglah cerah hati ya Allah. Tiap-tiap hari kita mengambil ilmu, kita doa lah betul. Bagilah dia dapat daripada awal tahun ni, sebelum masuk tahun ni. Doa setahun Allah Ta'ala akan bagi. Allah Ta'ala akan bagi. Bersama didoakan oleh para malaikat. Hebat lagi apa dia? Wa zakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan sebut ni nama mereka yang duk main lagi ni. Fi man indah, di sisi Allah Ta'ala, di sisi para malaikat. Allah kata, oh, malaikat semua. Apa nampak tak orang geng-geng taman sana tu? Nampak. Dia buat apa? Dia buat duduk dalam surah. Buat apa? Dia nak kuliah. Bagus tak depan ni? Bagus. Allah Ta'ala kata, mereka ni bagus. Siapa yang puji kita? Allah yang puji kita. Puji depan siapa? Para malaikat.
para malaikat. Mereka kata, bagus kaya Allah. Bagus, mereka ni memang bagus. Oh, kalau macam tu kami nak kena main kat mereka. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis ni memang ada tuan. Dalam macam ilmu ni tuan-tuan, tuan-tuan balik saja, malaikat ikut kita. Ada hadis makan. Kita balik daripada kuliah ni tuan, malaikat akan ikut kita. Tapi bila kita sampai masuk rumah, tekan TV WWE, malaikat lari balik. Kalau lepas dia mengahutih. Hantu pula kemarin kan? Malaikat akan ikut kita balik rumah tu tak? Ada hadis. Seorang sahabat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami ni munafik ya Rasulullah. Budak sahabat ni, ya Rasulullah, kami ni dah jadi munafik ya Rasulullah. Rasulullah ketawa. Kasi apa? Ini bahasa tegak lah guna. Lagi mencari batal ni tak jumpa. Sahabat kata, Rasulullah, kami dah munafik ya Rasulullah. Rasulullah kata, pasal apa yang awak yang abang kata itu, pasal apa? Tak lah ya Rasulullah. Masa kami duduk dalam majlis ilmu, kami duduk dan dengar kuliah Rasulullah, kami rasa bila Rasulullah sebut pasal syurga, kami rasa macam duduklah syurga. Bila kami dengar cerita neraka, kami seolah-olah kami nampak neraka. Kami rasa hati kami lembut sangat bila kami duduk dalam kuliah Rasulullah. Tapi bila kami balik ya Rasulullah, pasal apa hati kami jadi keras balik? Kami ni munafik kaya Rasulullah. Sahabat tanya. Itu yang hadis tu Nabi kata apa? Bila kamu mai ke majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan menaungi, malaikat akan ikut kamu sampai ke rumah. Sekiranya kamu masih lagi dalam keadaan yang baik, maknanya balik rumah pun kita tak buat dosa, kita balik rumah pun masih lagi kita taat kepada Allah, kita balik rumah pun kita tak buatlah benda-benda yang lawa, yang tarut, malaikat akan duduk kita. Mereka akan sentiasa bersama dengan kita. Tapi kalau balik rumah, buka muka, ambil remote, WWE, mereka kata, pira buka ni. Mereka lari balik. Itu yang kita tak rupa nak ada. Kan? Tak rupa nak ada feel kat rumah. Sebab apa? Pasal itu. Ini hadis tu sahih. Malaikat akan main duduk ikut kita. Sampai rumah, ikutlah macam mana keadaan kita. Kalau kita sentiasa baik, akan kita malaikat akan sentiasa berada bersama dengan kita. Bahkan rumah kita tuan-tuan, rumah kita semua rumah ada jin masing-masing tuan-tuan. Saya kenal dia. Semua rumah kita ni ada jin. Dan jin yang duduk kat rumah kita ikut kita. Apa maksud ikut kita? Ikut panggil kita. Kalau kita ni jenis larung, merepek, mengarut, jin yang duduk kat rumah kita pun jenis mengarut kita. Kalau kita hak jenis duk macam duk tengok TV, main game dan sebagainya, jin pun hak jenis juga kat rumah kita. Tapi kalau kita jenis mengaji, jenis baca Quran selalu, ibadat apa semua baik tuan-tuan, jin yang duk kat rumah kita, tak lupa rumah kita tu, hak jenis kita tu. Ada seorang ulama Penang tuan-tuan. Tok guru kita tuan-tuan, saya tak mahu sebuah, tetapi betul dalam ni. Tapi ni cerita ni tuan-tuan, diceritakan sendiri oleh ulama-ulama kita di Penang. Ada seorang tok guru muda lagi tuan-tuan, tok guru di Penang. Dia duk ada lagi. Dia tok guru duk mengajak kita. Duk mengajak kita. Dan dia pula duk mengajak, bukan mengajak di masjid-masjid saja, di rumah dia pun dia buat pengajian juga. Di rumah dia pun buat pengajian juga. Satu hari geng-geng hak yang inilah yang geng-geng duk ruqyah apa semua ni. Geng-geng Darul Syifa ke apa je ni, geng Ustaz Taufik ni. Ha? Dia pun pergi rumah seorang ustaz tersebut. Pergi rumah tu, nampak takdir Allah Ta'ala, nampak jin-jin ni. Jin-jin yang duk ada kat rumah syekh tersebut, semua pakai duk mengaji. Di rumah tu ada syekh jin, di kalangan jin, syekh jin duduk rumah tu. Dan dia pokok ni pun mengaji. Dia bertanya, eh, ada pengajian lah kat rumah saya ni? Hei, mana ada? Ni kami nampak dia pakai dia mengaji ni. Maknanya, dia rumah buat. Bukan kata dia je yang mengajar. Jin yang bertanah syekh pun mengajar dia rumah. Kita ni nak macam mana? Kalau kita merepek, jin hak bertanah merepek macam kita. Di rumah kita. Hiduk lagi tuan-tuan.
kita ni duduk ni. Ulama besar pergi ni. Dia tak mau sebut nama lah. Nanti tuan-tuan akan tahu. Baik. Kemudian hadis ni, Nabi SAW sebut lagi tuan-tuan yang terakhir. Nabi kata apa? وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ. Siapa yang melambat-lambatkan. Bapa'ah ni maknanya ialah tawan, melengah-lengahkan. Buat tarti dengan amal. Siapa yang suka melengah-lengahkan amalan dia, dia malah nak buat beramal, malah nak beramal. Maka apa dia akan, apa jadi pada dia? لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Kedudukan dia, maqam dia, darjatnya tidak akan tinggi dengan sebab nasab dia. Maknanya walaupun dia duduk nasab dia keturunan hebat-hebat, dia keturunan Nabi Syed, oh dengan memang cakap boleh keturunan Syed dia, tapi makna amal tak ada. Dia sendiri dengan nasabnya tidak membawa kemuliaan kepada dia. Nak mulia, nak duduk kedudukan darjat di akhirat ni, saya sebut dah dulu. Nak mulia, nak duduk kedudukan yang tinggi di sisi Allah di akhirat nanti ialah dengan amal soleh. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi kedudukan darjat ini ialah berdasarkan kepada amal. Oleh kerana amalan kita sikit tuan-tuan, walaupun nasab kita, darjat kita, keturunan kita ni hebat-hebat, tengkulah, apalah semua, ataupun keturunan Nabi kah, Syed kah, apakah, kah, Habib kah, apakah, tapi malah nak beramal, maka tidak akan dimuliakan dengan sebab nasab keturunan kita. Yang boleh nak meninggikan kehebatan kita, darjat kita di akhirat ialah dengan amalan kita. Sebab apa kita ni masih melambat-lambat, melengah-lengahkan beramal tuan-tuan? Ini ulama sebut apa dia? Man ta'allaqa biwa'dil amani. Siapa yang masih terikat, yang tertakluk dengan janji-janji manis yang saya biasa sebut dah dulu, dan juga dengan tawani, apa nama, angan-angan. Lam yufariq man ta'allaqa bi'adil amani. Siapa yang masih lagi duk terikat dengan janji-janji manis dan juga angan-angan, lam yufariq tawani, dia tidak akan berpisah daripada melengah-lengahkan beramal anda. Kita ni dah umur tua lah, tapi masih lagi tak berapa nak beramal lagi. Sebab apa? Sebab kita masih lagi tertipu dengan janji-janji kita, janji-janji Allah. Allah kata ni, Allah kan maha pemurah, tak apa, buat dosa dulu. Ini kita akan banyak tertipu dengan janji-janji ini. Bukanlah tipu dah, maknanya kita terpedaya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk memastikan kita ni senang hidup di dunia dan di akhirat, kita kena tolong senangkan orang lain. Ni yang hari ni nak sebut. Kita nak senang kehidupan kita di dunia dan di akhirat, tolong senangkan orang lain. Jangan duduk susah orang. Tambah kalau kita jadi majikan, ataupun kita jadi orang yang berkuasa di tempat kerja, baik kita jadi pengetua ke, pikir-pikir ke, ataupun kita jadi apa nama supervisor ke, apa ke, di tempat kerja, jangan menyusah orang. Jangan menyusah orang. Pemudahlah kerja orang. Jangan kita menyusah orang. Nak Allah Ta'ala bagi kemudahan di akhirat, mudahkan kerja orang ini. Jangan susah orang. Kita susahkan kerja orang di dunia, Allah susahkan kerja kita di akhirat. Jadi begitulah keadaan dia, timbal balik. Betapa baiknya Allah Ta'ala untuk memudahkan kehidupan kita di akhirat hanya dengan kita buat kerja-kerja macam ni, ya tuan. Bukan susah mana pun. Balik ni tuan-tuan, pakat kita boleh tengoklah, checklist lah. Apa benda yang kita boleh buat supaya kita dapat manfaat daripada setiap hadis yang kita baca ini. Banyak tuan-tuan, banyak, cuma kita tak mau buat. Untuk tak dapat semua ni, kita kena balik nanti kita buat revision, ulang kaji, dan cuba kita bincang tengok apakah yang kita boleh buat untuk memastikan kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Saya akhiri dengan satu hadis, satu kata-kata al-Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Allah Ta'ala mengarahkan, Allah Ta'ala memerintahkan sirat, setiap siratul mustaqim, supaya manusia pilih lalu atas dia.
dan dibentangkan di bawah itu neraka. Fayamurun nas ala qadri a'malihim zumaran zumaran. Allah Ta'ala bentangkan sirat di tiang sirat, dan Allah Ta'ala bentangkan juga bawah di tiang sirat itu neraka, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan akan berjalan manusia ini ikut amalan mereka. Qadri a'malihim ala qadri a'malihim zumaran zumaran, ikut kelompok-kelompok. Awailihim, yang golongan yang pertama ini, kalbarti, seumpama macam kilat. Pok-pok hak awal yang akan lintah ni, dengan baik ni, laju, mu, cung, 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 dia flash. Tak ada dia flash, budak-budak kita ada tengok kata tu, dia tengok cerita tu. Ada flash, laju, cung, sampai tak nampak apa. Akhirat esok, dia flash tu, tak mungkin laju macam tu. Kan, sebab dia orang Islam. Mampulah dia. Kan? Tapi kita boleh tak jadi The Flash? Ya. The Flash adalah reality. Betul? Bila? Bila kita duduk di titian surah nanti. Nah, boleh tak jadi The Flash? Kemudian ada lagi akan berjalan seperti rih, karif, seperti angin. Ada yang jenis angin, laluan. Suma kalmatar. Kemudian ada yang berjalan macam hujan. Atau Allah macam mana? Kemudian kalmar bahaim. Ada juga jenis jalan macam binatang. Binatang ni banyak. Ada yang lari macam kuda, ada yang lari macam cheetah, ada yang lari macam-macam jenis. Kan jenis laju-laju, ada jenis lembak-lembak, ikut macam binatang. Ada juga sehinggalah ada manusia yang berjalan dengan kaki. Yamurru rajul mashyan. Ada semua lelaki berjalan dengan kaki. Sampailah yang terakhir sekali, semua yamurru akhirih. Yang lah sekali akan berjalan apa? Dengan perut. Oh, kan? Kalau perut besar macam saya, alhamdulillah. Kan? Kalau hak jenis halui, tak tahu lah nak berjalan mana, tapi nak berjalan. Lah kali golongan ni akan jalan dengan perut. Dalam fayaqul, kemudian dia pun berkata, ya Rabbi, lima abta'ta bi, lima abta'ta bi, wahai Tuhan, kenapa kau bagi aku jadi lemak macam ni? Macam apa? Siput. Jalan atas perut. Ya Allah, kenapa aku jadi lembab bodoh macam ni? Kenapa aku jadi macam siput ni, ya Allah? Kenapa aku jadi lembab macam ni? Fayaqul, Allah Ta'ala kata, inni lam abta'u bika. Sesungguhnya, aku tidak melambatkan hang. Innama abta'u bika, amaluka. Tapi yang sebenarnya, yang bagi jadi hang lembab jalan macam siput ni, adalah amal ibadah. Jadi tuan-tuan, ada banyak pilihan. Ni, cerita kata-kata Imam Ibn Mas'ud. Yang tentunya Imam Ibn Mas'ud ini Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud ambil daripada Nabi SAW. Mula-mula jadi pengajaran kepada kita tuan-tuan. Nak jalan macam mana? Pilihlah. Nak jalan macam mana? Nak jalan macam The Flash, maka beramal soleh lah macam The Flash. Mudah-mudahan kita jadi The Flash di akhirat. Ada yang akan terbang karih, angin. Orang kali terbang macam apa dia yang pelakon hak terbang ni apa dia? Superman. Saya buat pada tadi tu. Orang pandai nak tengok, puak pun tengok sekali kan. Tak apalah. Nak abang ada bang, hampa ni. Nak abang apa, The Flash ke, Superman ke, Batman ke, apa semua ni, dia akan jadi real. Bila dia akan, macam mana? Dengan amal soleh. Dengan amal soleh, kita boleh jadi. Boleh jadi seperti hujan, boleh jadi seperti binatang. Binatang pun macam-macam jenis. Jadi ikut pilihan kita. Semua ini adalah berdasarkan kepada apa? Amal soleh yang kita buat. Mudah-mudahan tuan-tuan, hadis yang kita baca malam ini kenalah tuan-tuan. Bertepatan dengan kita minggu yang terakhir di dalam tahun 2017 ini. Kita masuk 2018 ini tuan-tuan. Jadikan hadis ini sebagai motivasi. Jadikan dia sebagai satu motivasi untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Belum tentu lagi tahun depan kita yang duk ada ramai-ramai ni akan habis sampai bulan 12. Belum tentu. Belum tentu lagi tuan-tuan. Hati kita 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ada 6 hadis lagi kita nak pergi habis. Belum tentu semua yang duk ada dalam ni habis lagi nak habis. Ada yang kena bungkus awal. Sama ada tuan-tuan ataupun saya. Harap-harap tuan-tuan. Kan? Kalau saya, apa kan? Tak boleh mengajar. Jadi orang lain lah kan?
Jadi bersegeralah untuk beramal, bersegeralah untuk beramal. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat, insyaallah. Oh, cukup sekadar itu tuan-tuan. Hadis yang ke-37 kita akan jumpa pada pertemuan kita tahun depan, insyaallah. Oh, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ada soalan? Bismillah, nak. Tak ada soalan. Kurang tak ada. Oh, ada soalan Pak Mayang lagi, insyaallah. Aku lupa dia ada. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم قل قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله